Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umaynah, jembatannya bergoyang benar nah. Nah, kayak mana nah? Anak menari-nari rasanya. Alhamdulillah nah, kita mendapat peluang di sini. Program Basurung Pandir. Ulun Manyurung, pian Bapandir. Pian Bapandir, ulun Manyurung. Nah, bubuhan pian anak tahu ulun di mana, iringi ulun nah. Supaya tahu di mana ulun sekarang, mang jembatan bergoyang nih. Nah, kita berdapatan pulang di sini nah. Di Basirih Selatan. RT 27 Simpang Jelai. Nah, terdapat juga Bang Faisal di sini pulangan. Ya alhamdulillah nah, Faisal ada juga di sini. Nah, jadi ini tolong aja juga nah, Bapak Pandir dulu. Nah, kayak apa tanggapan mang jembatan bergoyang-goyangnya nah. Taman kada ada jalan. Nah. Jadi langsung aja salah ikam bandar nah. Kena anjar masyarakat kada itu bandar. Melihat nang keadaan kondisi nah kayaknya nah. Kan kita tempat itu penduduknya itu nah. Kondisinya itu nah. Iya. Tolong jelaskan kepada masyarakat anak kayak bang masyarakat itu nah. Oke, makasih lah Haji Bung Esna. Alhamdulillah kita pemirsa Banjarmasin Banjar TV. Alhamdulillah kita hari ini berada di Kelurahan Basirih Selatan atau tepatnya di RT 27 malah 27 di Sungai Jelai. Nah, mungkin kita yang pertama ke Wadah Palurah dulu malah. Belum mohon bantuan pian kita sampaikan ke pemirsa kemudian ke pemerintah kota, pemerintah provinsi, mudah-mudahan apa jerpian bubuhan pian hari ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah untuk bisa melakukan perbaikan lebih baik lagi ke depan. Oke, silakan Pak Palurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Faisal dan Pak Mois lah dari kota DPR, kota Banjarmasin, masyarakat sekitar juga. Sebenarnya malah Pak Faisal, nama Pak Mois, masyarakatnya kita mengeluh malah di sini. Yang ianya butri bakuciak Pak sudah. Amun mau ngeluh aja ada. Lebih pada malu sudah. Bakuciak. Lebih pada malu sudah. Karena berapa tahun di sini nalah jalan aja kada ada. Yang kita lihat baru di daerah Mantuel yang ada di seberang itu infrastrukturnya bagus sudah. Itu pun sinyalisasi lah. Ambil jembatan untuk wilayah kami. Nah, wilayah kami di Simpang Jelai RT 27 ini ya berseberangan aja baik jalannya. Ya, di halat sungai lah. Di halat sungai aja. Sungai. Nah, jembatannya aja kan sudah tahu melihat sorong aja. Di kanu apa ngaran jembatannya apa sini, Pak? Siratul Mustajun aja. Siratul Mustajun. Wilayah Tabau. Siratul Mustajun aja. Nah, lihat aja. Kalau berdua aja yang lama-lama kira-kira Pak Sikun untuk gugur. Kami memohonlah, memohon sekali kepada bapak-bapak sekalian ini ya, yang ada punya pengertian juga di pemerintah kota. Alhamdulillah dikunjungi, dikunjungi pun sekaligus melihat dan usulan-usulan kami ini mudah-mudahan dikawalakan. Ya. Di sini ini sudah kita usulkan juga ya, lewat Musrembang. Musrembang nah, sudah masuk. Sudah malah. Masuk. Ya, nah, Pak Abdul Muiz orangnya bilang tulak mulang aja sini sidin. Artinya curug mulang itu bilang anak datang baru sini di sini. Yang pertama bukan mendatang siapa-siapa Pak Sidin. Mendatangi kula Sidin juga di sini lah. Cinta lawan masyarakat kita di lingkungan yeah, sini. Nah, yeah. Cinta itu kan artinya bukan memiliki aja ya Allah. Mendapati ya juga. Om Haji, mana Pak Haji? Ya kami mohon lah sekali lagi. Dalam kesempatan ini lah biar melihat sendiri jembatan kami. Nah, yang pertama jembatan lah, jembatan menyeberangan. Jembatan Siratul Mustabau. Mustabau. Nah, ini Tabau gugurnya ya. Yang kedua jalan. Yang kedua jalan-jalan. Ini kalau bisa ya jangan kalah seperti sebelah jual lah. Karena kami merasa benar Pak ya bubuan sini merasanya tuh kami ini orang kota kan orang kada aja. Padahal di penduduk itu, padahal, penduduk kota Banjarmasin adalah
apa kan pindah belain mana aja ya. Jadi balum main lagi. Balumnya tuh 20 tahun kalau gitu kalau jalan ujung bubur sini. Nah itu juga tergantung bubur di atas sendinya. Lurahnya hanya segera mengusulkan duitnya ada dah juga. Jangan ngil lurahnya ada duitnya bangunakan sudah aja. Tukang usul sudah. Nah yang kedua, yang ketiga, tadi kita pertama jembatan, kedua jalan, yang ketiga ini sekolahan, Pak. Sekolahan. Kita di sini ada satu-satunya SD Basiri 10, mana? SD Basiri 10, negeri. SD negeri Basiri 10. Bukan soal negeri. Nah tempatnya terkebelakang, jalannya akses jalan belum ada sampai ke sana. Unik sekolahan kita ini, kalau orang itu sekolah. Air surut bisa sekolah, air dalam kan bisa sekolah. Nah kita kebalikannya, air surut bisa sekolah, banyu dalam bisa sekolah, banyu surut kan bisa sekolah. Karena andakannya persis di sungai lah. Di sungai. Nah jalannya kan ada akses jalan. Jalan kan ada. Nah kalau sudah kan ada itu kan belicak tuh bumbu-bumbunya naik ke ke tabing tadi. Nah ke sekolah tadi, yang seterusnya. Orang yang sekolah di sini peker tapi ada karena orang akun keluar. Padahal di sini banyak komplek kan, ada komplek Wingga, banyak banget penduduknya yang berapa hampir 200-300 kakak lah. Kalau seandainya ini sekolah ini dibaiki, jalannya dibaiki, masyarakat mungkin banyak sekolah sini, Pak. Ini jika ulundangan Habar nih yang kelas 1 nih rasanya berdua bertiga aja rasanya penerimaan yang daftar lah. Sisanya yang kada naik jar. yang saya guru kira-kira faktor jalanan faktor hal ini adalah faktor jalanan tadi. Padahal masyarakat sini kan lihat masyarakatnya masih banyak itu nah. Kita jangan sampai putus sekolah. Karena masyarakat ini pemerintah kan mencanangkan 9 tahun wajar tadi. Belajar. Lihat aja kakak anak kan banyak di sini 5 sudah tamat SD mungkinnya berhenti karena jalan tadi kada ada jakanya kuitannya sugi-sugi di sini ada bapak bisa helikopter kelotok ada ini menanggapi apa yang telah dibicarakan oleh Pak Faisal, Pak Lurah kita Pak Lurah lah rasanya sedih juga nih. Umur Kota Madi itu berapa nih? 491 bayangkan. 491. Oh, 491 umurnya sudah. 491. Masih ada kita kayak ini. Tatuha pada Jakarta 4 tahun. Tatuha pada Jakarta 4 tahun. Kira. Nah, Pak RT kita sini. Nah, jadi artinya sedih itu melihat kondisi kita masyarakat kita yang di sini itu nah. Sudah merdeka. Anak juga jakannya yang ya lo, jalannya kan ini diberi kedulahkan dibaiki akan ya, sampai dengan wilayah Besiri Selatan ini nah. Nah kayak di Subarang itu nah lah karena itu 3 meter juga di sini. Nah jadi kalau ambulan masuk nah ini supaya nyaman nah di sini kan nah, kayak pekalnya bagaringan di sini juga kayak Pak RT. Kalau bagaringan di sini kayak Pak garing bujur tuh Bang. Ada garing Bang lah. Nah, bisa banget. Ada komandan isuk deh. Jadi ya itu Bang sedih lah kita melihat. Jadi lah Pak Lurah lah ulun apa yang pengen kisahkan di sini tadi kemajuan. Nah kami memohon juga pada Pak Faisal kan artinya di Komisi 3 nih. Tolong apa Faisal kena di sini nih. Di butak-butak paduan tuh nih. Nah bagian SKPD yang menangani ini nah. Iya. Nah lawan wali kota juga kena. Nah lihat jadi kondisi kita di sini. Nah jadi mudah-mudahan lah. Di sini apa yang kita bisa sampaikan ini mendengar seberitaan, nah bisa menanggapi seberitaan, nah jadi Pak RT ada yang menanggapi kan? Mari masukkan, hati kami jenah masyarakat lah. Keluhannya sama Pak, sama yang diucapkan sih Pak Lurah. Kami ini akses jalan jembatan pertama sekali menuju ke puskesmas Pak, sama pendidikan. Kami kalau akses pendidikan kami kalau nyebanyu surut kada kawa Pak. Nah, kalau ke puskesmas pun kami menuju ke puskesmas pakai jukung. Nah, menyeberang Pak, bawang betianan kan sekadar mungkin kalau di jalan. Nah, kami menuju akses ke puskesmas dan pendidikan, terutama akses jalan dan jembatan Pak. Itu aja sama yang disampaikan Pak Lurah tadi. Kalaunya kami ini sudah jaki banget. Kada mengeluh kada buku ciyak bahalulung sudah. Bahalulung nah, itu aja Pak. Nah, kalau jalan ini terusakan. Kawa lah. Kawa. Kawa Pak, kawa. Ada belah jembatan ini lah.
Ada bulan lagi. Di sana kan memang jembatan halus-halus ini. Enggak, jembatan halus-halus kecil gitu. Berapa meter nih? Kapal lah be. Be boy. Dopa. Inge. Nah, dopanya mana aja kalau sampai 5 yang atas. Inge. Handak ulun ini ulun mewakili daripada warga Basi Selatan ke RT 27 Simpang Jelai, akses jalan dan jembatan. Kami penting kesehatan dan pendidikan kayak itu nah. Kami ini sudah buntu-buntu pai mulai lagi halus. Mudah-mudahan anak-anak ulun ini kadang buntunya. Kayak itu nah, yang masalah pendidikan. Nah, alhamdulillah. Nah, ulun liwa sukunya agini pai artinya Pak Lurah hadir, pian pun sama Pak Faisal hadir. Keluhan kami ini disuakan jak ibet ni meledak agini pai ni. Heeh. Jak ibet. Nggih. Heeh. Nah, gitu. Nah, jadi nang kene lah. Apa yang disampaikan oleh Pak Lurah, warga di sini nanti kan hendak empat menanggapi kan sama aja Pak. Sama aja lah. Nah, tolong Pak Faisal pen bepandir nah ya Pak acaranya nah supaya di sini jalan kayak urang juga nah jalan dan sebagainya tuh nah. Iya nggih makasih Pak Jimwes, Pak Lurah, Pak Bipali dan kawan-kawan di lingkungan RT 27 Basirih Selatan ini apa yang disampaikan kawan-kawan tadi di perubahan ini bisa dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah kota. Karena Pak di sini tadi ulun melihat di lingkungan di RT 27 di Basirih Selatan ini memang akses jalannya yang sangat kedada. Ulun tadi bayangkan saja pemirsa, ulun lewat jembatan tadi bilang apa bahasa Banjarnya Habib lah, gelugupan kedada, gelugupan kedada. Nah ini luar biasa. Ini jalan satu-satunya untuk menghubungkan antar dua kelurahan ini, jadi Mantuwil dengan Basirih Selatan ini. Nah kemudian ada yang unik tadi disampaikan oleh warga sini apabila mau ke kantor wali kota mau ke Banjar itu mereka menyebutnya handak ke Banjar. Nah jadi seakan-akan orang sini bukan orang Banjarmasin padahal KTP beliau Habib Ali tadi belum menampilkan KTP ulun ini orang Banjar asli. Berapa sudah umur pian Pak Habib? 69 tahun sudah sidin menjadi di sini kan bayangkan 69 tahun sudah terisolasi imba itu nang tanda kutip lah baluralah model diadaktirikan oleh pemerintah kota. Nah ini yang jangan sampai terjadi lagi. Mudah-mudahan di umur sidin 70 kainan tahun kainan lah 70 sudah bagus jembatan di sini menyubarang ke Mantuil kada gelugupan lagi dada yang Allah Pak Habib lah. Nah ini harapan kira-kira apalagi yang kawan disampaikan tempulu ada kawan-kawan ini. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu, saudara sekalian yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita ini diberikan kesempatan lah oleh pemerintah memohonkan jalan, utama jalan. Jalanan lah. Jalanan. Kalau jembatan itu barang antara Basiri itu ya. Jalanan penting untuk ke SD ini. Kasihan anak-anak kan sekolah seminggu, udah 2 hari perai keturutan banyak. Iya, karena apabila nya banyu surut, kada kawa ke sekolahan. Gurunya pun kada kawa juga. Gurunya kada kawa datang juga. Banyu dalam kada kawa sekolah. Iya. Banyu surut, gurunya kada kawa datang, muridnya belicak-licak. Iya. Makayuh dilebor. Rumah ibadah Bang Habib di sini ada anu apa sih ini sebuah inilah, aksesnya ke Bang di mana? Yang kain ini Bang jalanannya lah. Iya. Sembahyang subuh kira bapelitaan tapi antulah. Bapak Sintar tuh Bang jalanannya kalau kada benar. Lampu colok. Ini menjadi perhatian Pak Jaya. Mudah-mudahan jalanannya bagus, lampunya tarang, jembatan tadi nang jangan lagi Siratul Mustabau kata dia tuh. Nah, apabilanya tetajun mendabau, nah mudah-mudahan jangan lagi. Nah, jadi itulah kita. Jadi itulah kelompok-kelompok masyarakat kita di sini. Alhamdulillah Basurung Bupandir sudah sampai di sini kita menyambung kepada guru-guru kita yang ada sekolahan di sini. Ayo guru-guru lah. Sedikit berkisah nah salah Pak Lurah
Kami dulu pernah ke sekolah sana, Pak. Tahunnya tahun periode yang 2009-2014 apa salah. Bersama kepala sekolah yang sebelum pian itu siapa namanya itu? Nah, jadi kami pernah ke sana dulu. Waktu kami ke Baklotok lewat jembatan yang belum kenal panjang itu nih Baklotok kami mulai situ. Basirih. Nah, jadi Baklotok kebetulan nih Rizna ini pernah jumpat ke sini Baklotok kan masih ada gambarnya Pak di sini nah. Nah, jadi pian di dalam hal ini jangan sungkan-sungkan kisahkan aja. Kenapa murid sekolah sampai banyak ada mendaftar? Sekian orang aja yang ada mendaftar sekolah di sana gitu nah. Nah, kisahkan aja pian lah. Jangan asal sungkan lawan pemerintah kota dan sebagainya lawan dinas pendidikan. Memang kita dari sekolah ada sedikit merasakan bahwa keprihatinan di daerah ini. Kalau untuk pendidikan kita memang rasa kurang, sekurang terus gitu. Iya, masalahnya pertama dulu akses jalan. Jadi sampai bukan muridnya saja Pak, sampai guru-guru pun kadang-kadang bilanya kita mau mencari guru, banyak yang tidak berminat sini Pak. Sehingga guru kita tuh kurang tuh Pak. Orang berminatnya nang daerah-daerah itu aja, mudah aksesnya itu inggi-inggi. Sungai juga kami minta di apa dikerok juga supaya alur perjalanan di sini dapat dinikmati orang-orang yang mau menggunakan perahu tadi Pak. Kalau jalan ya mungkin nanti orang yang menengah ke atas bisa dia beli kendaraan misal, tapi orang yang menengah ke bawah yang tidak mampu membeli kendaraan dia tetap memakai akses jukung nih Pak. Jadi kalau sungainya dibenahi juga otomatis orang-orang di sini dapat memanfaatkan sungai tadi. Kalau jalan bagus juga gitu. Itu untuk sarana-sarana yang menunjang juga. Namun tidak kalah pentingnya sungai juga, Pak. Karena ini Pak, berapa itu Pak? Berapa kelas muridnya kemudian gurunya itu berapa personal Pak? Penis kalau kelasnya apa? Tetap kayak orang juga 1 sampai kelas 6. Ya. Muridnya sekitar untuk tahun ini agak meningkat sedikit. Kita 74 total. Dulu tahun tadi 67 Pak. Ini pendaftaran baru ke orang. Itu 67 itu maksudnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nggih. Jadi kadang-kadang kalau di SD depan itu satu kelas itu rata-rata berapa orang Pak? Ah. 14, enggak ada yang lebih 20. Kalau yang murid baru Pak berapa? Alhamdulillah tahun ini murid barunya kita 14. Cuman kami pendaftarannya itu tidak mengikuti jadwal dari pendidikan. Oh, iya. Kalau dinas kan tanggal sekian pendaftaran, tanggal sekian pengumuman, daftar ulang kami kita mengikuti itu. Dan kepala dinas juga tahu itu. Jadi begitu awal tahun ajaran berlangsung turunan, nah itu kami baru bisa menerima murid. Itu pun dapat nomor kecil ini. Sementara ini Bang Pak kepala sekolah anu guru-guru ini datang ke sekolahan itu masing-masingnya lah. Enggak, bertungguan. Menunggu. Ada jemputan. Ya itu kelotok itu kelotok sekolah yang gini. Di motor mana Pak? Di depan ada terminalnya juga. Di depan. Ada kubah tuh. Di sini Pak. Di jembatan. Di ya. Di situ. Jadi di situ kan kita apa bulanan lah mandak kendaraan tiap bulan bayar gitu kan parkiran itu. Pembantu ini sudah sangat bisa kasih sudah bertanya kalau guru-guru itu. Ada pang yang satu dua orang yang belum, yang lainnya sudah sertifikasi tinggi. Yang pertama apa yang telah disampaikan tadi mudah-mudahan bisa kita sampaikan ke pemerintah kota agar bisa segeranya dilaksanakan. Yang kedua tadi yang masih menjadi ganjal ulun secara banyu dalam tadi Pak kepala sekolah lah apabila banyu dalam bisa sekolah anak-anak. Kemudian bila banyu surut karena kau sekolahan, nah kira-kira langkah konkret di apa? Karena kalau mengulah jembatan yang begitu besar, kemudian jalan yang sebentar, mungkin kita perlu waktu yang agak lama. Kira-kira solusi konkret yang harus kita cepatlah, artinya antisipasi cepat kita, apakah perlu penambahan armada kah? Atau yang bagaimana Pak? Kira-kira yang bisa dilaksanakan pemerintah kota, jangan sampai besok kita ketuk anggaran untuk melakukan anggaran perubahan, Justru beberapa tahun lagi baru bisa kita nikmati artinya. Kalau melihat keseharian yang jangka pendek tuh sungai dulu di Kangrok.
Karena murid-murid di sini dia pakai jukung sendiri, Pak. Kalau jalan mungkin bagus juga, tapi yang cepat itu sungai. Masalahnya orang tua murid mengantar anaknya itu pakai jukung, Pak. Jadi kemarin lu pernah ke sana itu, Pak, pas banyu dalam mungkin. Nggih. Dalam nyaman lah, iya, sampai ke pinggir sekolahan bisa. Iya. Tapi kalau banyu surut hampir kada ada banyu situ, Pak. Hampir nggih. Jadi saya kira ini sampai di sini dulu lah kita lah, yang namanya Besurung Pandir, Pak lah. Nggih. Ulunnya hendak menghilangi ibu-ibu di sana tuh. Apa hendak ibu-ibu di sana? Tolong bolehlah Pak Pandir, bolehlah. Nah, supaya kita ini seperti merasakan nih ibu, nih bapak gitu nah. Ayo cari tang sana, Pak. Kalurah, tempatnya. Ayo lah. Kalurah. Ayo ibu-ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, Bu, kita nah hari ini pendapatan lah. Dan merangka kita Besurung Pandir, Bu. Dan panjenengan mau nyurung pian, Bu Pandir. Nah, tolong pian sampaikan aja keluhan-keluhan di sini. Nah kayak apa masalah kesehatannya, pendidikannya, biar tuh kita juga gitu nah. Biar kalau anak beranak nak kayak apa di sini, kalau jalan polisi nak ini nah. Kalau garing nak kayak apa gitu nah. Tolong sampaikan ya, supaya pemerintah kita menangani juga. Nah, kurang-kurang belum mikir nah. Ah, anda kulun minta jalanan di sini. Nah, mulai di laut, palah sampai ke darat. Ada mengasumpang sumpang ano menjelai. Nah, sampai ke darat Pak Ai. Gitu lu minta. Lawan tak kalau ada minta anu puskesmas sakanya di sini nah untuk bantuan puskesmas. Selama ini bobat kayak apa di sini? Selama ini kami bobat ke anu ai ke ada Mas anu leha. Bidan leha di sebarang. Yang para kaja tuh nah. Anu wadahnya khusus kada ada lagi. Itu aja. Nah, itu kan. Kanakan banyak kan. Hamil kan jauh kada kawa, ha? Usian dia dulu palah ada jua pang kemari, tapi kan kasihan Tidin banyu surut tamak kemarihan kada kawa masuk. Nah, itu pang nang sulitnya. Nah, gue minta itu aja. Kalau melahirkan? Melahirkan tuh ya, aduh ada bidan leha tadi. Bidan. Tapi tempat khusus nah, kan ke tempat ada. Khusus kada ada lagi jangan gitu nah. Jauh juga pulang pakai kapal juga kami ke sana. Kan. Itu, Pang. Masalah yang anu tuh jalanan, tapi kasihan kami sini han, jembatan pian melihat aja kalau kayak itu han. Jembatannya sudah. Itu, Pang, sini banyak yang mengeluhnya lawan ulun ini nah. Kan. Ke pasar mana? Pasar kan Sungai Panggal. Ini situ pang sudah. Tuh. Pajuk. Kadang-kadang kan bukannya ini kendaraan juga. Nah, ada nama jukung, kada bisi kendaraan gitu, Pak. Nah, itu aja. Mana gajahnya? Kan. Itu pang sudah. Terus kalau pembuhan ini laki-laki pian ya? Bahan batu bara. Batu bara tebak banyak. Kada yang pelabuhan-pelabuhan tuh nah. Nah, angkutan. Pas batu bara di samping jadi ekti. Amang pai amang pai cal dah kah? Cukup nah. Jadi terima kasih pula pian kami beilang pian terima kami nah. Nah, jadi terima kasih banyak informasinya. Jadi ini kesimpulannya lah. Kesimpulannya pada hari ini, pada pertama kehendak masyarakat kita di sini, Pak Paisalah, Pak Lurah, jalan, tolong, gitu. Yang kedua, jembatan. Yang ketiga, masalah sekolahan. Sungai yang menuju ke sekolahan dari itu, Pak Lurah. Dan sungai yang menuju sekolahan tadi, supaya dikatakan, karena akses per sementara sekolah adalah lewat sungai. Nah, jadi, bila banyunya surut, menkar di, apa aja orang itu sungai kan di, apa namanya, di Karok. Ada kawas sekolah kan akan. Nah itu dan bapak-bapak anak bulik pun mengalih ke melihat banyu surut gitu nah. Nah mau kada mau banyu dalam harus bulik gitu nah. Jadi ulun kira Besurung Pandir ini kita cukup sampai sini sana. Terima kasih lah atas perhatian bapak-bapak ibu-ibu yang di sini nah. Bu, terima kasih banyak weh bapak-bapak. Terima kasih lah. Mudah-mudahan apa yang pian maksud tadi kami sampaikan ke pemerintah kota. Nah, karena kami ini dia wakil-wakil beban pian itu nah. Nah. Dikira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.